Selamat pagi teman-teman. Ya, ini adalah hari kedua saya setelah saya terkena COVID selama 20 hari. Saya sedang melakukan recovery untuk mengembalikan posisi badan seperti semula lagi, dan saya harus surplus kalori. Ya, tentunya kalori banyak protein, karbohidratnya juga cukup, dan lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu apa sih sarapan saya hari ini. Ya teman-teman, saya hari ini sarapannya gudeg, karena saya pengen gudeg. Ada tahu, telur, tempe sama gudeg. Lalu ini saya vitamin, ini ada minyak ikan. Yang putih ini vitamin dari sete karena lengkap banget. Ini vitamin C dan ini vitamin D. Kopi wajib sama ini adalah whey dari sete. Jadi saya sarapannya harus benar-benar full agar supaya speed recovery. Ya, hari ini saya di pasar, saya membeli daging karena saya untuk recovery selama 3 bulan saya setiap hari setengah kilo daging merah. Biasa, Mas? 50 ribu aja. 50 ribu ya? Iya. Dipotong dadu, Mas ya? Dadu. Iya. Lu masnya mana ya, Mas? Pulang. Lu mau apa, Mas? Loro apa? Agak-agak kurang sehat. Oh. Jadi saya setiap hari setengah kilo daging merah selama 3 bulan untuk supaya rekreasi cepat. Karena menurut saya dengan daging merah ini ada sebuah kreatin dan yang lain-lain banyak banget cocok buat rekreasi. Memang sih agak boros, tapi daripada jajan sekali makan 20 ribuan lebih baik jajan lagi masak sendiri. Setengah kilo cuma 60 ribu dapat 50 ribu. Irit. Oke, sampai di gym lagi. Dan hari ini saya mau latihan shoulder. Semangat recovery. Lompatnya berat. Tenaganya turun habis, turun benar-benar 50%. Tapi kalau bahan aja terus. Ya, setelah saya nge-gym, untuk terlalu lama-lama, mungkin jadi keadaannya. Jadi saya nggak terlalu capek juga, tapi dapat maksimal bebannya. Ini tadi dagingnya beli di pasar, saya kasih bumbu barbecue. Ini ada. Lalu dikasih sedikit. Dan nanti dimasukin di kulkas kira-kira setengah jam dulu baru dimasak biar rasanya enak. Ya, sekarang waktunya masak. Jadi teman-teman, saya kalau masak itu nggak pakai minyak, jadi hanya dingin aja ya. Ini dagingnya tadi. Untuk makan biasanya saya makan 3 kali ya, ini untuk siang sama sore sama malam. Jadi masing-masing sekitar 200 gram. Saya tadi beli ya kira-kira setengah kilo lah ya. Setengah kilo itu buat 3 kali lah. Jadi nggak boros juga. Berat saya sih pengen 1 kilo, cuman ya nggak ada duit. Karena saya pandemi gini kan. Jadi bisa mungkin ya setengah kilo itu cukup lah. Cukup-cukupin.
Nah, jadi masaknya gini aja simpel. Sama malam juga. Ya, jadi teman-teman sambil aku masakan mateng, ya saya mau sedikit ada keluhan lah biasa selama PPKM. Tempat kebugaran, tempat gym kok tutup. Kan, ya mohon maaf ya, kan anjing banget ya. Bagi saya sih anjing banget. Karena satu, tempat gym itu bagi saya salah satu obat untuk menghilangkan stres. Kedua tentunya ya tentu untuk kebugaran. Yang ketiga tempat saya cari nafkah. Nah kalau ditutup, apalagi mau diperpanjang sampai tanggal 31 Juli, mau dapat uang dari mana? Ya buat orang-orang yang gak suka nge-gym sih mungkin bodo amat. Buat orang-orang yang punya gaji dari negara sih lebih bodo amat. Tapi bagi kita yang pekerja harian, kayak KT juga kan pekerja harian. Jadi jujur ya, ini saya sedikit curhat aja. Aturan PPKM ini banyak yang zonk, harus dievaluasi. Kalau enggak ya makin banyak orang gila yang ada.